Anies Nabar, kalau dari sisi manajemen bagus, tapi kita tidak mau memaksa pelatih. Kalau dia mau ambil Anies, bagus. Tidak mau ambil juga, amin gitu kan. Jadi artinya kita tidak mau intervensi Anies Nabar, pelatih gitu, sehingga pelatih bisa berkreasi, tapi targetnya jelas. Tolong loloskan Sriwijaya FC ke Liga 1. Ada respon gimana Anies? Ada komunikasi ya? Nah, sampai sekarang belum, karena memang dia masih pemain kita kan. Dan kita lihat Budi belum mendarat di bumi Sriwijaya. Kalaupun dia mendarat, kita akan segera konsolidasi. Kita lihat awal Januari lah, Put akan datang ke sini dan kita memulai perjuangan Sriwijaya di awal Januari. Karena sekarang kan sudah tahun baru dan liburan gitu. Kalau Alam gimana? Alam sampai sekarang belum ada pembicaraan sama sekali. Tentu Alam jadi prioritas kita juga, tetapi sekali lagi pelatih yang akan menentukan semua ini. Kami lihat itu Budi bilang ada 9 pemain di FC lama yang mungkin bakal rekrut lagi. Ya bagus itu. 9 berarti ada 11 yang tidak diambil gitu kan. Itu terserah pelatih, kita sekedar memfasilitasi keinginan pelatih saja. Tapi beliau buat komunikasi siapa aja gitu? Belum. Macam pikir yang 5-6 pemain pasti itu sudah dipastikan bakal ikut. Iyalah pasti sudah. Tinggal kita sudah kita kasih DP, sudah kita kasih DP lah yang namanya. Bocorannya mungkin Pak Edwin? Ah, tidak tahu, kita belum tahu namanya masih. Kalau tidak familiar. Kalau asisten gimana ya? Asisten belum kita rancang. Asisten siapa yang akan, atau dia tetap masih pakai Mas Har, monggo. Tapi yang jelas pelatih kiper Perry.